Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sofyan Roni. Di video kali ini saya akan share ke teman-teman sebuah tutorial gimana cara finishing sebuah televisi ya. Jadi setelah kita ganti playback ataupun melakukan pengaturan gambar ya, gimana cara kita menyesuaikan G2 di playback sama kecerahan di settingan di pengaturan ya. Jadi ini TV Polytron ya. TV Polytron ini habis ganti D313-nya ya, di bagian horizontal. Baik, saya langsung saja ke videonya. Oke, teman-teman, ini TV-nya ya. Jadi kita coba langsung colok aja. Oke. Hidup. Nah, ini. Tindakan ini sengaja dilakukan sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Meski sedang menggelar hajatan. Oke, jadi caranya teman-teman gini. Di pengaturan ini ya, di menu brightness-nya kita turunkan sampai 0. Sampai 0. Ini cara kita melakukan finishing ya, finishing untuk masalah untuk kecerahan normal yang kita pakai itu kayak gimana gitu. Terus kontrasnya kita taruh di 10. Nah, kalau sudah seperti ini, nah udah nyampe ke sini. Kemudian kita atur di G2-nya. Ya, kita atur di G2-nya. Dengan posisi remang-remang ya. Irsya Priyongko, Pasuruan Jawa Timur. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi remang-remang itu antara muncul satu pegawai KPK yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Hal ini diketahui dari hasil tes swab kepada seluruh pegawai dan tahanan KPK. Ya. KPK menegaskan nah, pegawai dan tahanan yang antara muncul dan tidak, ini disebut dengan remang-remang. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita naikkan kontras, brightness kontrasnya. Kita naikkan di settingan normal. Settingan normal yang Polytron pakai itu adalah 75. 75 dan kontrasnya ada di 75 juga sebenarnya, tapi menyesuaikan namanya. Pakai 65. Nah, ini sudah udah mulai normal. Gitu. Tapi di sini ini bukan masih belum finish banget ya untuk kasus TV-nya aja. Cuman ini saya share ke teman-teman tutorial untuk finishing G2 aja. Soalnya ini gambarnya masih belum penuh sampai sana ya. Nanti kita akan oprek di diode-nya. Oh iya benar. Oke. Oke teman-teman, sampai sini video kita. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, mumpung subscribe itu gratis, yang subscribe saya doakan supaya rezekinya lancar terus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih.